Kalau waktu tahun lalu itu kan kita juga nonton di apartemen Roseville ya. Yeah. Aku bikin reaction dan segala macem. Pas viral. Papanya. Reaction-nya. Ya, gua mah ngapain juga viral. Gua mah apa juga viral. Instagram gua aja berapa followernya. Iya kan? Jadi kamu pas saat swimsuit competition di Bangkok. Real life-nya how do you feel that time? Udah bener-bener totalitas deh, jadi udah gak ngerasa kayak, oh aku takut jelek aku ini ya. I just do my best untuk Indonesia, dan ya udah semuanya serahkan sama Tuhan gitu. Jadi memang perasaannya juga campur aduk ya, angin juga kenceng di atas gedung ya kan. Aduh, udah terang kan, kalau JR kan malam kan, gak terang ke bawah, itu kaca di bawah itu kayak, aduh. Kalau bahasa Prancisnya tuh ngadek-dek gitu ya, saya. Iya kan, ngadek-dek pisau. Iya kan? Benar enggak? Tuh queen barunya. Aku pokoknya aku kasih kisi-kisi ya. Aku kasih kisi-kisi ya. Queen aku itu namanya harus banyak huruf vokalnya ya. Betul. Iya. Oh iya benar. Langsung mikir, oh iya. Ya. Jadi aku tuh harus punya queen yang namanya itu di penyebutannya bagus. Wow. Aura, Sofia. Aku takut. Gitu. Jadi siapa? Sabar. Jadi gitu. Jadi kayak gitu sih, gitu. Jadi kayak aku tahu sih kalian keponya setengah mati. Tapi mohon maaf, aku udah lebih pintar dari kalian. Ya, kita di yayasan nggak ada yang follow dia, dan dia juga nggak follow kita semua. What? Gitu kan? Really? Seriusan? Of course. Sedia apa yang sebelum hujan? Gitu. Iya, jadi iya. Gitu. Silakan jadi detektif lagi. Jadi detektif gitu. Kalau kemarin kan Sophie heboh banget kan. Iya. Sophie gitu. Iya. Tebak banget itu. Gitu. Oh my god, depannya M. Jadi yang dari yang negara campuran G itu ya? Campuran apa? Germany? Siapa? Bianca. Bianca udah married. Udah bahagia di Jerman. Oh, berarti Fabiola katanya. Fabiola. Fabiola itu gebetannya Mas Fajar. Gitu. Jadi kayak gitu. Febri Hardi. Ayo, mau julid apa lagi? Cepat, sini gua jawab. Ayo, mau apa? Handphone lu. Apa? Oh iya, maaf. Ayo. Oh iya, kemarin ada yang nanya crown Sofia patah. Betul patah. Jadi kan aku baru buat box ya, Nah, yang namanya di pesawat itu kan barang-barang itu kan mau kata naik bisnis juga nggak bisa ditaruh di tempat duduk kan, pasti ditaruh di bagasi. Jadi kemarin tuh ada kesalahan teknis dalam pembuatan box. Harusnya setelah mahkota itu masuk, atasnya tuh aku kasih kayak busa lagi supaya dia tetap stay. Nah ini di atasnya tuh nggak ada busanya, jadi mungkin pas di pesawat tuh goyang atau kepentok atau apa gitu. Kan di airport di Singapura. Iya kan ada ini juga transit-transit ya. Ada gitu-gitunya. Jadi itu beneran patah dan Sophie can I fix it kata dia gitu. Mau pakai apa? Pokok-
pokoknya anak gue semua kreatif deh. Kayak dia nih, baju finalnya kebesaran. Kau jahit ya? Kata gue. Longgar banget loh. Iya parah. Tapi itu gak ketara loh longgarnya aura. Karena bahannya kan tile ya. Gitu. Apa bahannya karet gak jadi dia kayak gitu? Iya karena stretch kan. Stretch. Jadi kemarin tuh Sophie tuh mau nyari lem. Dia mau iniin, dia mau sambung. Lu bayangin tuh Sophie sampai segitunya loh. Dia mah ada gila-gilanya dia kalau. Ya gitu enggak masalahnya kemarin itu beliau lagi show. Iya, gue lagi show. Enggak bisa ditelepon. Bisa. Telepon ke Wahyu enggak bisa, akhirnya nelpon ke aku. The crown is broken, dia kasih lihat gitu. Waduh. Yeah. Should I fix it gitu. No, just wait. Aku bilang gitu kan. Akhirnya udah, terus dia bilang, aku bilang ya Kak Ivan bilang, ya udah enggak usah, biarin aja pokoknya pakai. Enggak pakai aja. Gitu. Oh, seru ya. Seru ya, Sophia mood banget katanya. Iya. Dan Sophia itu kan dia dari kiri dan kanan cantik. Jadi dia gak punya angle khusus yang kayak, oh gue harus di kiri gitu. Lah kalau mahkotanya adanya di kanan kan pasti kan terjadi kelihatan juga gitu. Jadi buat aku gak ada masalah gitu. Bisa dibenerin lah ya. Bisa dibenerin. Yang bisa dibenerin. Kan mau ganti juga mahkotanya. Oh. Kebocoran bisa ada kak. Hah? Kebocoran juga. Gue jadi gue mau nyaut mulu. jadi gitu. Selama karantina ya, selama karantina apa yang Aura rasain kayak in your daily life di sana? Kalau aku sih enjoy karena kebetulan juga ketemu satu teman frekuensi, satu sefrekuensi. Terus ya pastilah ada yang nggak enak juga, yang have fun juga. Cuma nih gimana kita cara pembawaan diri aja sih. Dan kita juga nggak bisa maksain diri kita pribadi untuk tetap apa ya. Kayak ada juga kan kayak kita harus ngegas, kita kadang harus kalem and it's all the way. Nah tapi kalau PL tuh maunya ngegas mulu, jadi sampai ngos-ngosan gitu. Iya kak. Jadi gini, yang paling ditakutin adalah menuju ke swimsuit competition itu adalah menstruasi. Oh iya. Ya. Jadi itu paling ditakutin Aura gimana, Aura Neng, gimana caranya mens itu jauh sebelum jangan deket-deket mau swimsuit competition. Jadi itu perutnya bloated. Iya, perut kan perempuan perutnya bloated terus udah gitu ya ribet kan mesti mau pakai pembalut dan segala macam. Dan dia itu orang yang sangat prepare. Jadi dia prepare dan perfeksionis. Nih aku kasih bocoran ya. Kayak kemarin presscon dia itu ngulang dance itu bisa berkali-kali sampai dia ngerasa secure dan perfect. Terus malam minta rehearsal pakai baju. Gue bilang Sophie, this is not the final night. Oke gitu. Dan dia malah catat blocking ya ayah. Dia catat blocking. Dia gambar di handphone dia blockingnya tuh kemana gitu. Dan Sophie itu tipe yang selalu melakukan meditasi, diem dulu setiap dia mau ngapa-ngapain. Bahkan queen aku yang baru juga beda lagi. What? Oh, queen baru apa nih? Ya udah ini sih kemarin. Inisial F. F. Oh iya. Fanta. Fajar. Ya jadi insya Allah aku launchingnya di Februari. Paling telat Maret karena kemarin aku baru dapat kabar dari brand-brand aku juga aku harus show Lebaran dulu karena kan Lebaran maju lagi dan nanti on the way ke ulang tahun aku lagi mau bikin aku mau kasih kesempatan 100 orang untuk menjadi reseller gratis dan aku ajarin berbisnis, keren nggak? Ya kan, buat teman-teman PL, aku happy banget kalau kalian punya antusias yang sangat luar biasa.
excited itu udah pasti, tapi kalian juga harus bisa kontrol juga. Aku juga sangat mengapresiasi teman-teman yang kalau komen panjang-panjang dengan opini kalian, kayaknya lu tuh coaching bener gitu, kayak coach, kayak ngerti banget gitu. Gitu. Iya, tapi masalahnya coach-coach gue juga jadi pada ketawa gitu. Gitu. Jadi santai aja, Beb. Santai. Aku tuh gini ya. Tanya Aura. Aku enggak nargetin Aura. Aura mau menang, mau masuk, mau apa, I don't care. Karena buat aku yayasan aku nih masih baru banget. Jadi sekarang ini adalah momen di mana tempat kita belajar ya, Ayah. Kita banyak belajar, kita cari pengetahuan, kita tahu yang mana nggak boleh dilakuin, yang mana boleh dilakuin gitu. Jadi aku nggak pernah sejujurly, aku nggak pernah menargetkan apa-apa ya nak. Jadi kamu pergi aja gitu. Dan aku juga nothing tulus gitu. Jadi aku bukan tipe yang lu harus masuk ya, kalau nggak lu masuk lo gimana gitu. Aku nggak pernah kayak gitu karena aku percaya setiap anak itu punya rezeki masing-masing, punya takdir masing-masing, punya jalan hidup masing-masing gitu. Jadi kita tuh di yayasan tuh kita tuh benar-benar bonding each other tuh kuat banget gitu. Jadi aku nggak pernah cheating ke Aura, Aura juga nggak pernah cheating sama aku. Kita punya ketergantungan. Setiap pekerjaan aku selalu memprioritaskan queen-queen aku, dan jadi ya hubungan kita tuh sangat sangat dekat ya, dan between satu queen ke queen lain tuh nggak ada gesekan gitu. Family gitu, dan mereka semua tahu diri kapan saatnya mereka ada di rumah, kapan saatnya mereka udah harus keluar dari rumah tanpa disuruh, udah keluar sendiri. udah ngerti tiba-tiba gini, aku udah di kos, aku perlu pindah. Oh, iya. Gitu, jadi kayak misalnya contoh Bella masanya udah kelar, dia udah packing sendiri, udah nyari-nyari tempat sendiri gitu kan. Jadi kayak juga, kan? Iya, tapi rumah itu tetap bisa datang kapan aja ya, Aura. Kayak mau nginep ya, Bang. Iya, bisa datang kapan aja, bisa mereka masih tidur bareng rame-rame. Mereka masih hang out ke mall rame-rame gitu kan. Kayak misalnya bosen enggak? Bosen udah sana ke mall gitu. Udah sana belanja-belanja atau kayak grocery atau enjoy sensi gitu kan. Jadi kayak apa ya? Ya gimana sih, kayak punya anak yang iya punya anak, mereka itu kan dititipin sama orang tuanya gitu kan. Jadi aku udah gak mau queen-queen aku tuh ngebebanin orang tuanya lagi. Justru saatnya mereka memberi ya ke keluarga gitu. Jadi harus bener-bener apa namanya, harus bisa kasih feedback ke keluarga mereka lagi gitu. Bahkan kayak Sofi tuh udah mandiri banget ya, Ayah ya. Kayak dia mau dikirimin sama orang tuanya nggak mau, yang kayak gitu-gitu ceritanya yang benar-benar hebat deh gitu. Dan doain juga buat Sofi, semoga tahun ini mau dia dapat crown atau nggak dapat crown, kita juga masih punya planning besar buat Sofi juga. Okay. Oke, kita naik ke atas yuk. Hai. Hi. Hello. Welcome to my crib. Kalau udah bangun, katanya lu bangun siang jam 1. Ini masih tidur. Oh gitu, sayang. Hai. Ini ada pemenang X Factor loh. Amin. Ayo sini yuk. Kebetulan di rumah aku itu nggak ada TV. Taruh di tempat gede ya. Di rumah aku tuh nggak ada TV, karena aku nggak suka nonton TV di kamar. Jadi satu-satunya TV di rumah aku cuma di sini doang. Ada Kak Wiki, ada Nadia, ada Cibel. Ada Cibel. Datang di rumah aku, baru datang ya. Iya. Di sini ya. Enggak sih. Jadi ini tempat duduknya udah spesial, aku disiapkan. Ada soft, ada beanbag warna putih. Iya, ada, mundurin. Putih di situ. Iya. Coba. Apa itu? Bisa nggak? Laki-laki pak. Mana ada yang laki di acara ini? Salah deh kayaknya deh.
Gung. Aldi, itu kursi hitam naikin aja, ada bench tuh. Bench itu di. Lucu banget sih ungunya. Iya. Gemes nggak? Nonton Bella. Nonton Bella emang gambarnya ada. Di kamarnya Abil ada karpet, ambil deh taruh sini. Di situ Tia. Oh iya. Satu-satunya malam final yang nontonnya di handphone tuh acaranya Bella. Kerenan preskon gue ya sis. Taruh sini jadi. Ayo duduk yuk. Yuni, ada kan karpet di kamar situ? Ini aja kali ya? Ya taruh sini aja nih, jelek soalnya. Ambil itu Gi, kursi kecil. Kurma ya. Ada lagi gak sih? Taruh sini aja mbak, ini harus dua orang. Itu buku, itu ibuku ensiklopedia dari tahun. Oh ya, ada AA doang ya. Aduh gimana sih ini? Wah, ini Ko Chun Chun tuh yang selama persiapan Sofi, selalu yang makeupin Sofi, yang ngajarin makeupnya Sofi. Jadi kalau menurut PL, Sofi makeupnya Jelong, dia yang bantai. Ayo duduk. Mungkin apa karena tadi habis hujan ya? Di sana. Dia keringin dulu. Iya. Kenapa? Ini dari kemarin, ini merah, ini kelap kedip kenapa nih merah nih? Ya. Jangan ada emang. Dari kemarin tuh. Udah di restart. Nobar internetnya. Rumah gue. Tegang banget. Ya. Di kantor juga lemot. Di kantor gue juga lemot. Udah bayar setahun, berapa setahun bayar Tia? 10 juta. Bayar wifi. Sinyalnya jelek. Apa brandnya? Ya, gue pikir gue endorse. Gue bayar. Berapa Tia? Banget gue. Pokoknya nih ya guys, aku kasih tahu ya, gue tuh paling gedek sama namanya sinyal, ya. Kayak ke Dubai juga kemarin sinyal jelek. Bella juga kemarin di Egypt sinyal juga jelek ya. Kalau itu jangan disebut karena sponsor. Eh kurang keras dong ini.
kegunaan hanya milik Allah sis. Kekurangan milik. Bayar 10 juta setahun. Kalau gitu gue bayarnya per hari. Kayak cabai-cabaian di warnet lo tau gak? Jewelry ya. Nice. Kita mau nangis. Oke, nice ya, nice ya, nice ya. Gimana ayah, gimana ayah? Kita sekarang mau makan. Banyak makanan hari ini. Ada shabu-shabu. Pura, wow. Ada seci ayam. Abil, tadi gue pesenin lo nasi putih tuh kan, lo pasti mau nasi putih. Ada di depan. Gue mau baik. Kayak udah nomor satu gitu di depan. Ini kalau makan gak enggak. Jadi ini jam berapa semalam di telepon? Jam 9 malam. Jadi nggak ada yang panas ya tehnya? Ada. Jadi hidupku penuh dadakan. Jadi kemarin baru mikir kayak pengen bikin nobar. Kenapa ya gitu kan? Jadi akhirnya sabu-sabu makan. Ini ada sate ayam. Ada sate ayam. Ini ada sate paru. So nice. Vicky, ya, try. Cobain deh. Itu satu sate peru. Peru. Sofi, you're so gorgeous, dude. Lu keren banget, kayak dari gitu kan, itu tuh keren banget, gila. Kayak penantian, kayak semua yang sudah kamu pelajari kemarin terbukti best. Indonesia proud of you. Sofia did so good today buat di swimsuit competition. Good job. So everything was on point. I love you, girl. See you in Bangkok. Oh, thank you so much for inviting me. Buat aku tadi jalannya Sofia itu firm, pas, enggak berlebihan. Terus cantik. Ada ngondeknya dikit. Elegan, anggun, point, bestly. Selamat makan. Momennya Sofia lancar banget, nggak ada patah-patah sama sekali. Terus koreksinya juga oke banget ya pas di situnya. Terus apa lagi ya, cantik banget. Pokoknya smooth gitu. Ditunggu pokoknya pas grand finalnya.
hari ini happy, satisfied banget sama apa yang dilakuin Sofia. Dia udah ngelakuin yang sangat terbaik banget, tenang banget jalannya, terus cantik banget. Aku suka banget sama ekstra gede anting dari Eva Jewelry, kece banget. Terus Sofi pasti seneng banget karena tadi dapatnya one piece. Gitu, karena Sofi paling gak demen kelihatan udel. Jadi dia pasti seneng banget tuh. Dia demen pakai bikini tapi gak demen kelihatan udel. Gitu. Pasti bagus banget, rapi. It's very nice. I love it. And you do everything that you did in the rehearsal. It's so good. It's amazing. You're gonna do fine. You're gonna be fine. Bagus, bagus banget. Sofia jalannya keren. Makeupnya aku suka. Sesuai, ya sesuai dengan yang di training kemarin. Gila sih, hari ini tuh Sofia keren banget. Sumpah bodinya juga goal banget ya. Wah, wow. Emang keren dan Sofia good luck. Body kamu enggak bodinya? Ih, bagus. Indonesia, all my fans around the world, thank you so much for supporting Sofia Rogan. Semoga enjoy dengan swimsuit competition Sofie. Happy banget hari ini. Aura also happy ya? Super happy. Super happy. Koko Chun-chun juga also happy. Mama Medi happy. Super nah, happy. Karena kita happy, so that's why we celebrate this morning with a healthy food. Wow. Yeah. Okay. Thank you so much. Nanti aku bakal update vlog aku di saat aku udah ada di Bangkok bareng sama keluarga besar Yayasan Dunia Mega Bintang. Oke, okay, bye.